teman-teman. Alhamdulillah ya, ini aku istekau nih Mas Andi, kediaman nih Mas Andi, daerah Nangkang. Teko jam piro mumpung? Jam 11 malam lah yo. Terus apa bermalam tempatnya Mas Andi, dan di sini sing duwe mes malah kerja ya. Jadi iki wong kerja. Iki aku langsung gas meneh nang Ilingi. Engko ade mampir nang Ilingi. Dadi nek arep entah IP kuwi ora foto nang Ilingi. Sego tampuk uyah, sego tampuk. Oh, jangan tanpa uyah. Oke. Nek ning kene sak wingi alhamdulillah lah. Masih di apa kaya kesempatan turu kene ya. Dadi Mas Andi ku kanca suwe ya. Jamane aku nang kene terus balik nang Indo, touring bareng nang Jogja Cilacap. Nang kene tak parani touring Changhua Taipei. Oke. Dadi jenenge apa? Mau nih sko nggak kenal, sudah dari konco, sudah dari dulur, kalau aja. Yang perantauan ibu wis ngono iku wis apa ya? Kini kan sembarang temune ADW ya toh. Ya wis, iki juga wong yo kerja, aku yo wis nembe tangi sih, nembe tangi serauk mau terus sarapan, gak ada gue gas meneh nang Iling I. Jadi rutenya iki ADW arus balik ya, balik Changhua, apa Taipei Changhua. Engko mampir ning Iling isik terus ngene Mbak Depi neh ngombengi soalnya Mas Didik sing nang kono dadi ade mampir dhisik terus ade gas bareng-bareng. Oke. Ya wis, dhewe lanjut neh ning gas, tetep ikutin terus ning video kali iki. Thank you Mas, iki dah. Calon wong sukses. Seragam kerja. Tak apa-apa lah. Tak patahin lagi lampunya. Namanya tak patah ini. Orang paham. Di calonin Changhua Taipei kan. Oh Taipei Changhua. Sepeda sayur. Ya wis, buku harap mana kerja ya. Buat suruh salah. Terus suruh nama kerja. Anu, jerku malam minggu lagi. Pen. Apa-apa lah. Tulan rana lor, tulan tadi ya. Yang di motor sekarang. Ya, di motor mana. Wibah wis kepenak. Asal Kang Taipei ya kena gun jemput nini-nini lah. Kesel. Keselnya ya mantap. Oh turun jam lu urung mau bingung urung langsung turun. Berarti aku nyong ini mau vlog ini. Yang aku deleng ya. Delengnya nonton ya ada aku. Ngaran aku ya di deleng. Ayo numpak. Persuan aku loh. Belum sempat aku dapat ini. Kebetulan. Hati-hati. Ya itu ya. Assalamualaikum. Di pabriknya dapat. Masuk. Oke, alhamdulillah lur. Masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Dan diperlancarkan segala urusan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut gas maneh ke kota. Sebelumnya kita mau mampir ke gedung ikonik Taiwan ya, yaitu Iling I atau 101. Terus lanjut maneh kuning nguning Mbak Depi, bojone Mas Didik. Dadi gak dhewe marani Mas Didik dhisik. Engko nang kono urusan lambung iki wis ra kena dipenggak. Dadi engko lanjut marini Mbak Depi langsung ning Tamsui, cuma enggak sampai nang wisata Tamsui ini ya. Jadi gak dia ngelewati, main lewati itu. Terus mari Tamsui lewat Bali, terus Toyen. Nah, kemku nang kono aku mampir ngune Mas Gendut ya. Jadi sing wingi iku kan Mas Gendut kerja, iki saiki mampir ngune Mas Gendut. Stilut ngendang kabare lah ya gitu. Karena kemarin beliau kerja, jadi bisanya kita hari ini ya. Langsung ke iki arah mulih ya. Cuma nih aku mampir sih neng wisata-wisata cilian lah, kayak Iling I, Tamsui, terus Bali,
terus Toyen, Sincu, lanjut nih Mioli, Tongsio, Dajia, Longjin, Changhua aja. Oke, tetap selamatan, jaga selamatan nomor 1 aja. Dan apa ya? Wis gas tipis-tipis wae, sing penting selamat tekan gon. Oke, kita lanjut, let's go. Ih, orang dulu dekat ya? Hah? Itu loh. Ini yang dompet kan ya, Teng? Dompet pun kayak gedung ikonik Taiwan ya. Wah, mantap lagi. Nah, kita nel. Nanti? Iya. Oke, wong Indo ini aja. PRT, PRT. Wah, unit aja sih. Gedung salah satu ikonik di Taiwan. Iling I ya. Alhamdulillah, si Ciklus wis teko Iling I. Ciklus dia si BWS. Iki mau arep nyeduk rono ora nek nggon parkir aja. Dia mau enggak mau duwe parkirane ketemu karo Smart Budi nek. Karo Smart Budi. Ambekan sik. Iki kok langsung gas nek Sincu. Nanti ada ning kene rokokan sik. Langsung gas Sincu nih Mas Gendut. Alhamdulillah lur, akhirnya kelakon juga ning gedung ikonik Taiwan yaitu Iling I atau 101. Gas lanjut saiki ning stasiun Taipei ya, atau sering disebut juga dengan aula. Jadi cacah iki lek ngarani aula ya. Iku nggon apa? Cacah lek liburan ngumpul padha ning kono, terus wisata kuliner, wis kabeh ning kono padha nglumpuk ya. Jadi aku arep mampir ning aula golek lawuh karena dari pagi kita belum kemasukan sego. Jadi golek lawuh sik, engko mampir ning Mbak Depi nang kono wis dimasakin sego cah. Wis mantap, wis enggak betah iki. Iki wis jam piro iki? Jam 09, hampir jam 10, langsung gas ning Mbak Depi wae cah. Wis awan juga, langsung wae tak gas. Let's go. Mantap. Ora wis to. Mulane padha ora ana. Ben. Iki golek anu urusan lambung sik. Mas Didi wis ning kono, langsung ning warung itu. Iki juga salah satu ikonik ning Taipei ya. Aula stasiun Taipei. Oke, langsung ning warung itu ya. Iki posisine nang jero Allah. Dadi jerone kaya ngene ta. Gone luas banget. Apa lu? Muka lu balik eh. Hilangnya balik.
sepi yuk. Kita termasuk sepi ya, biasanya rame. Warung Indo ini masih pindah. Ada Pak D di sana sedang mencari para legal-legal. Ini urusannya Lampung loh. Tidak ini gitu enggak. Urusannya Lampung. Bisa apa sih? Habis ya. Utang ini ngerasir. Nawe perendangan fresh santan katanya loyo sing loyo fresh ini apa ini lebih mahal ya, maaf ya. Hah? Ini lebih mahal, maaf. Iya, maaf. Ini sama ini hitung kamu 300 sudah 300 sama ini 100 400 sama ini 500 sudah tambahin satu lah gorengannya lah udah. Ya? Oke, ya. Tunggu dong, sampah. Oke, Cah. Ade lanjut nembak Debi untuk mengisi perut dulu. Habis iku adewe leren sejenak. Sak jaman lah gledak-gledakan ya, layah-layah karena wis jam 11 juga sih. Jadi pas wayahe wong leren. Engko mari ngono adewe langsung lanjut gas sincu ya, ngene Mas Gendut. Oke, tetap jaga keselamatan nomor 1 dan gas tipis-tipis. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, okay, let's go. Iki urusannya sendok iki sono. Sing urusane ngene. Urusane Lampung. Iki lur sesi apa jenenge transisan. Bareng ngono lanjut ning sincu gas sincu campur. Tuan rumahnya Mbak Didi. Bojone Mbak Didi. Eh tak mangsek lur. Yo mana mana gua mana. Ini dia berapa? Paling saya beli. Sama. Yo. Malu busuk. Yang ini juga orang berapa? Empat jam dari depan. Yang tak mah. Ini tamu. Oh. Goyangannya cukup banget ya, yo. Iya. Emang kamu? Coba kan kamu jenek. Iya, ngeteling jauh kan mau. Akan. Alhamdulillah Cah, perjalanan kita mulai kembali. Iki mau ya wis pamit karo Mbak Depi juga ning kono enggak tak rekam yo. Saiki wis jam 12 dan terima kasih juga jam 1 dan terima kasih juga untuk Mbak Depi yang sudah menyajikan makan siang hari ini. Wis mantep pokoknya. Alhamdulillah tidak lupa untuk berdoa, selalu berdoa dan selalu jaga keselamatan agar selamat sampai tujuan. Amin rabbal alamin. Nah, perjalanan kali ini kita mulai dari Dao Cheng Taipei yo, Sancong lah, iki mlebu Sancong. Aku mubeng jah iki jalure muter lewat iki apa jenenge Tamsui, jalur Tamsui terus masuk ke kota Bali. Cuma ning kono aku kok enggak mampir Tamsui yo. Aku mek lewat jalur tok ya iki jalur Tamsui iki ya. Iki tinggal lurus terus sampai nek jembatan belok kanan wis iku wis apa mlebu daerah Tamsui. Lah iki aku kono iki kok isih keblas kok. Dadi aku mau lewat jembatan, yo aslinya nggak lewat jembatan. Cuma ini aku apa bingung karena dalane akeh banget cabangnya ya.
Jadi aku motong belok kanan, akhirnya masuk daerah Tamsui. Bayangkan aku gak menggok kanan. Aku waktu kuwi iki bingung delok map juga ora ene apa holder HP, dadi yo apa wis wajar ya jenengane touring iki pasti keblasuk iku wis biasa. Oke, ada lanjut langsung ini Mas Gendut ning Sincu, langsung gas rono wae. Aku sekalian leren sedilu lah ning kono, mampir-mampir ning warung Indo ngono kan. Kemungkinan yo sampai Sincu jam 3 sore lah. Kurang lebih jam 3 sore, wes ada gas tipis-tipis, let's go. Gore Sincu. Antoso Taipei kon marani ning laut. Mancing. Ki mbiyen mantane Changhua iki. Ning kene kapok iki, Dan. Iki ngendi lokasine iki? Jeneng lokasine opo ini? Hanyao. Hanyao Sincu. Kowe nek layangan, coba balik lah, coba balik sik. Tau sing tenang. Tak parani iki ora rekam. Aku marani lono pegar roh to. Tak telepon lah diangkat. Nggih. Pun mercusuar kae. Ini kok ramon ni. Wong mancing, wong mancing ora nyekel HP gek nyapo ngono lho. Masuk sik lur ngene. Masuk sik sejenak. Kita ulang kok lanjut ning Changhua. Itu video kali ini mungkin agak panjang sih. Rokok kamu nih nanti. Sebalik nih. Tak bayar ni. Ini alasan. Dom. Iki loh. Penting rokok wes. Rokok gendeng kan saman. Wong tiparane malah kerja. Duit butuh duit. Setengah hari oleh. Terus esok mungkin peroleh asudio kerja bayaran kuat dua lah tempur pomo malas aku bos guys sudah aku artinya cuman rane wong asan ya kon mau bungunam wong eras itu melu dayunya baru tadi kok kuat asan melu ya. Thank you.
Oke, Cah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Mas Gendut di Sincu, dan sampai Sincu jam 4 sore, pas jam 4 sore ya. Dan ini sama beliau mau diajak ke warung Indo, warung andalane, Cah. Arep bakso, deh. Bakso meneh. Iku warungnya daerah Sincu stasiun, jadi iki langsung ning Sincu kota stasiun lah. Oke, langsung gas wae lur. Let's go. Oke, Cah, alhamdulillah singkat cerita iki mau wis mari ngone Mas Gendut, mari ning warung Indo, mari dicak maem, ditraktir karo Mas Gendut, bakso, alhamdulillah, matur suwun kangge Mas Gendut yo. Sampai jumpa kembali, saya tunggu kedatangannya di Changhua. Oke. Okay. Nah, iki aku wis memasuki daerah Mioli, Cah. Arah pulang. Wis sore juga aku nengkono mau waktu nang warung Indo enggak ngerekot yo. Karena bateraiku juga, baterai GoPro-ku juga apa wis arep entek lobet, jadi aku kene iki kudu iso bagi sampai teko Changhua aja. Alhamdulillah iki teko Mioli, enggak jauh meneh lah, kurang lebih ya 100 km meneh teko Mioli, enggak sampai lah ya. Mungkin enggak sampai 100 km. Iki ngono saka cerita kabeh iki mau dari video awal kemarin part 1 sampai sekarang part 2. Alhamdulillah, mugi-mugi iso diciko apa ya, Cah, iso diciko hikmah lah kang kanca-kanca kau kabeh. Kanggo sedulur-sedulur kabeh. Kabeh iku mau ki jenenge nang perantauan ya. Iku temune awake dhewe. Dadi piye cah awake dhewe ki ora temu dhewe ya, awake dhewe ki sering-sering metu sobo, Cah. Sobo sowan ya to. Dadi ning kono alhamdulillah insyaallah dhewe diparingi dulur sing apik, diparingi kanca sing apik ya to. Selagi lakonan dhewe ku apik, Cah, ya kanggo wong. Masih ora bermanfaat minimal orang nglarani wong, oke. Dadi iku mau yo hasil seko tandure awake dhewe-dhewe, Cah. Ya wis, iki langsung wae gas ning Changhua, Cah. Mioli langsung Changhua. Matur suwun kanggo sekabehane sing wis pantau channel Mas Pit sampai saiki. Terus matur suwun juga kanggo sing wis gabung, kanggo sing wis subscribe, lan kanggo sing urung subscribe, sing urung ngerti monggo mampir lan di-subscribe tombole. Oke. Mungkin cukup video kali ini atau cerita kali ini. Nanti lain waktu bila ada saran boleh ditulis kolom komentar. Daerah mana yang apa boleh disarankan untuk Mas Pit 7, khususnya yang ada di Taiwan ya, kanggo mas-mas TKI-TKI, TKW-TKW Taiwan, mbak-mbak boleh saran neng kolom komentar. Tak parani, Sherlock tak parani. Oke. Okay. Wis ah, matur suwun kanggo sakabehane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.